cold, cold rain. I don't even feel the pain. Anything to step away. I know we could both do better. Assalamualaikum and what's up guys. Video kali ni aku nak kongsikan dengan korang pengalaman aku memasang baskel yang bernilai RM60,000 guys. RM60,000 Malaysia. Okay, so owner dia korang mesti kenal punya lah. Okay, dia adalah former world number one Malaysian professional badminton players in men's double event, iaitu Encik Tan Boon Hiong. So pada korang yang belum subscribe YouTube channel aku, bolehlah tekan butang subscribe tanda support. Okay, jom check out video ni. Hello guys, finally basikal punya frame sudah sampai. And then saya punya ini group set pun dah sampai. Tapi saya punya dream belum sampai lagi. Actually ya, ini pasal basikal, saya memang tak tahu banyak. Saya cuma tahu ini brand sangat-sangat bagus. Ini brand sangat-sangat bagus. So sekarang saya nak panggil saya punya Shimano punya tekniker masuk sini untuk explain bagi saya tengok ini dia bagusnya apa. Okay, kita silakan Shimano punya Sifu. Thank you, dia yang tolong saya install basikal nanti. Saya nak tanya macam mana ni barang ah, dia bagus apa ah, kenapa dia punya harga wow. Okay, first kali ini adalah group set yang paling latest lah in the world. Okay, so Shimano baru saja keluarkan ini group set years ago. So apa bagus pasal ini group set, dia dah 12 speed dan dia wireless. Okay, electronic wireless DI2. You tahu ah kenapa saya nak tukar basikal tak? Sebelum tu saya beli basikal tu dekat apalah, tak mahal lah, biasa lah. Then saya punya kawan cakap, you kena beli mahal sikit punya, kena beli elok punya. Cakap, tak payahlah, saya punya kaki sudah kuat kan, tak payah beli mahal-mahal punya. Tapi bila saya dah cycling 40 km ke atas, tak boleh pi. Kita fikir kan, kena beli bike yang lebih baik, group set yang lebih baik, view set yang lebih baik tu tolong kita dapatkan lebih baik punya performance. Okay, betul. So dengan group set baru ni, dia akan membantu jugalah untuk pergi lebih smooth dan efficient masa kayuhan. Dia akan membantu untuk dapatkan lebih kilometer juga. Sekarang pun dah gemuk kan. So saya target dalam satu minggu tu 150 km. Okay, maybe 50 km times 3 atau 75 km times 2. You rasa kalau saya program macam ni tu boleh jadi kurus ah? Boleh. Confirm ah? Boleh jadi kurus. Okey. So sekarang ni kita boleh start install dulu. Okay. Kita sambil tunggu itu view set lah. Sekarang kita dah set up. Okay, saya gaya-gaya je, saya tak tahu. Tunggu Sifu.
saya punya view set dah sampai. Mari kita tengok. Ini C50. C50. And then ni tayar. Ini tayar saya dengar dia punya harga ah. Lagi mahal itu Myvi tu. Myvi punya harga. Tengok. Oh. Ini adalah itu tayar punya susu. Sebab saya pakai tipless kan. So dia kena minum susu. Kalau tidak dia tak cukup angin, dia tak boleh cepat. Finally, kita sudah siap Pinarello with Dura-Ace and Dura-Ace punya view, okay? And then, thank you Shimano punya technical, tolong saya pasangkan satu bike, okay? So, sekarang ni saya nak pergi testing dulu. Tapi, tak ada angin. Tak ada angin. Anyway, okay, thank you bro. Thank you Thank you very much. Thank you, okay. Inilah dia, Master Berinai 60,000 guys. Pinarello Dogma F dilengkapi dengan group set Shimano Dura-Ace R9200 Di2 12 speed wireless. Alright guys, kita jumpa dekat video seterusnya. Ciao.